Pemimpin yang hebat ada masanya kena berani break the rule untuk pastikan matlamat baik tercapai. Inilah kisah Datuk Muhammad Syed, penyelamat kemerdekaan negara. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Apabila Tengku ingin membawa delegasi kemerdekaan kali kedua, pada 1 Januari 1956, British meletakkan syarat Raja-Raja Melayu mesti bersetuju dengan kemerdekaan. Maka delegasi kali ini mesti membawa wakil Raja-Raja bagi mewakili mereka. Masalah yang timbul adalah Tengku mendengar bahawa Sultan Ibrahim, yakni Sultan Johor, tidak bersetuju dengan kemerdekaan untuk masa itu kerana bagi baginda, orang Melayu belum bersedia. Sultan Ibrahim adalah Sultan terkanan. Tanpa persetujuan baginda, pasti akan melambatkan proses kemerdekaan. Pada masa itu, wakil Sultan Ibrahim adalah Datuk Muhammad Syed dan dia bukannya Menteri Besar Johor. Menteri Besar Johor adalah Datuk Wan Idris. Oleh kerana beliau menghadapi masalah kesihatan, Datuk Wan Idris tidak dapat sertai delegasi itu. Awal-awal lagi Sultan Ibrahim telah memberi amaran kepada Datuk Muhammad Syed, jangan pandai-pandai ambil keputusan sendiri atas nama baginda. Oleh kerana Tengku telah tahu cerita itu, maka Tengku membuat perancangan untuk tidak terus terbang ke London, tetapi mereka akan naik kapal laut dari sini ke Karachi terlebih dahulu, kemudian baru terbang ke London. Ini untuk memberi masa kepada Tengku meyakinkan seluruh delegasi, terutama Datuk Muhammad Syed, supaya bersetuju dengan hanya satu saja keputusan, iaitu menuntut kemerdekaan, tidak keputusan lain. Dalam perjalanan itu, rupa-rupanya Datuk Muhammad Syed sependapat dengan Tengku bahawa kita perlu dapatkan kemerdekaan, bukan menangguhkannya. Pendapat beliau ini agak bercanggah dengan pendirian Sultan Ibrahim. Apabila sampai di London dan bertemu dengan Alan Lennox Boyd sebagai wakil British, semua pihak telah memberikan hujah perlunya kemerdekaan. Wakil Inggeris itu sengaja meletakkan Datuk Muhammad Syed sebagai wakil terakhir untuk mendengar hujahnya. Semua mata tertumpu kepada beliau. Ini kerana keputusan untuk kemerdekaan terletak pada persetujuan wakil Sultan Johor itu. Akhirnya apabila beliau bersuara, ia memberikan pandangan bersetuju dengan perlunya kemerdekaan disegerakan. Tengku terus memeluk beliau dan bersyukur atas kenyataan itu. Kini timbul pula masalah lain, iaitu kemurkaan Sultan Ibrahim. Datuk Muhammad Syed telah berpesan kepada isterinya supaya bersiap siaga untuk berpindah dari Johor kerana beliau mungkin mendapat murka Sultan Ibrahim dan akan dihalau keluar dari negeri Johor. Namun setelah mengadap Sultan Ibrahim, tidak nampak kemurkaan baginda. Bahkan Sultan Ibrahim tidak menyentuh pun hal itu. Datuk Muhammad Syed bukan saja terselamat dari murka Sultan, bahkan beliau menjadi hero yang mempercepatkan kemerdekaan tanah air kita ini. Benarlah firman Allah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa diberi hikmah, ia mendapat kebaikan yang banyak. Al-Baqarah 269. Sebab itu ada masanya perlu untuk kita break the rule demi keputusan yang lebih baik. Tetapi keputusan sebegitu bukan membabi buta. Mesti ada maklumat dan wisdom yang besar. Kehebatan Datuk Muhammad Syed, dia bukan jenis pengikut, tetapi jenis pemimpin yang meneliti dan memahami seluruhnya dengan hikmah. Ini bukan sekadar cerita, tetapi untuk transformasi diri kita supaya berani dan memiliki wisdom yang betul sama seperti Datuk Muhammad Syed. Mari terus kuatkan wisdom dan keberanian kita demi perubahan. Assalamualaikum.